Saudara TNI Angkatan Laut Lantamal 4 menggagalkan penyelundupan dua tenaga kerja asing asal Tiongkok dan Malaysia yang hendak masuk ke Batam di perairan Selat Riau Karanggalang, Kepulauan Riau. Kapal speedboat yang membawa para tenaga kerja asing ini diamankan saat masuk ke Batam lewat jalur ilegal. Saat digeledah, petugas menemukan 4 orang penumpang, 2 orang merupakan tekong kapal, dan 2 warga negara asing asal Tiongkok dan Malaysia. Dari pemeriksaan, kedua warga asing ini tak memiliki dokumen. Keduanya diduga merupakan pekerja yang diselundupkan dari Malaysia ke Batam. Dari penindakan ini, 2 orang tekong kapal ini ditangkap. Yang diselundupkan. Namun apabila kami